Pimpet. Ayam Mangon legenda milik Mr. Kosem dari kandang Kosem Farm yang berada di Kecamatan Pak Nam Pran, Distrik Pramburi, Thailand Utara, merupakan ayam milik Mr. Kosem yang tampil di arena panggung dengan jumlah terbesar. Mr. Kosem sendiri dijuluki sebagai Raja Mangon karena ia adalah salah satu yang paling fokus mengembangkan strain darah Mangon ini, serta beliau berhasil mencetak prestasi yang gemilang. Begitu juga dengan raupan hadiah-hadiah dari seantero sudut-sudut Pagelaran di mana-mana. Pimpet yang berdarah Birma ini pernah menjadi Mangon paling mahal tahun 2015 saat dirinya mendapat hadiah senilai 6.600.000 baht atau sekitar 3 miliar pada saat itu, memiliki harga atau angka yang cukup besar dan penuh ketenaran. Namun naas, pada tahun 2016 cobaan besar melanda sang legenda. Nama besarnya rontok seketika. Kala itu Pimpet bertemu dengan kesatria muda di panggung atraksi dengan nama Manedaeng. Manedaeng secara mengejutkan berhasil memukul mundur perlawanan Pimpet dalam drama panggung yang cukup ketat, dan Pimpet harus rela dilucuti Manedaeng beserta hadiah yang harus dia berikan sebesar 22,2 juta baht atau sekitar 10 miliar. Walaupun begitu, Pimpet sudah menjadi legenda sampai sekarang dan bahkan melahirkan juara-juara baru dari darah keturunannya. Sebut saja Pinkere yang telah kita bahas kontennya di update sebelah, di update sebelumnya, yang berhasil mengalahkan Saung Mane atau Cucu Manedaeng yang kita dengar sudah pensiun di kandang Indonesia, yaitu Raja Laut Farm.